Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kembali lagi bersama Lilah channel Wong Desa. Untuk video kali ini aku lagi jalan-jalan menusuri kota Trenggalek dulur. Ini tepatnya aku berada di pusat kota Trenggalek. Ini nanti aku mau menuju kecamatan Kapak dan terus ke kecamatan Manjungan. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar channel Lilah channel Wong Desa ini bisa terus berkembang. Ini aku dari arah Karangan, kalau ke kiri ini ke alun-alun Trenggalek dan ke kanan ini menuju Jaraan dan bisa langsung ke Tulungagung. Tapi ini nanti kita mau ke arah Kapak dan Manjungan. Tonton terus videonya dulur ya, biar kalian tahu betapa asiknya melewati jalur dari kota Trenggalek menuju Kapak Manjungan ini. Karena nanti kalian kalau sudah melewati jalur Kapak ke Manjungan bakal disuguhi dengan pemandangan yang indah dan pastinya dengan jalan-jalan yang berkelok naik turun gunung. Asik pokoknya dulur, simak terus ya. Thank you.
di lampu merah ini tepatnya berada di jarakan lurus ke Tulungagung, kita ambil kanan menuju arah Karangan. Tapi ini kita tidak ke Karangan ya. Nanti di depan sana ada lampu merah lagi, kita ambil kiri menuju Kecamatan Gandusari. Di depan ini ada lampu merah, kita ambil kiri menuju arah Gandusari ya. Thank you.
sudah berada di Kecamatan Gandusari.
kita lurus terus, ikuti jalur ini, kita menuju Kecamatan Kampak ya. Kita sekarang sudah berada di Kecamatan Kampak. Ini ada lampu merah lagi. Kita ambil kanan ya, menuju Kecamatan Munjungan. Ini kalau kita lurus, ini untuk menuju Kecamatan Prigi Watulimo. Kita ambil yang kanan menuju Kecamatan Munjungan.
kecamatan Munjungan, kita harus siap-siap dengan medan jalannya dulu ya, karena medan jalannya itu sangat lumayan ekstrim. Dan pastinya nggak bakal bikin kita ngantuk. Kita sudah melewati kawasan jalan yang menanjak dan berkelok-kelok dulu ya. Untuk kalian yang melewati jalur ini, jangan lupa untuk berhati-hati.
sekarang kita sudah berada di kawasan Kecamatan Munjungan, dulur. Sampai di sini dulu, dulur ya videonya. Mau saya lanjutkan sampai bawah, ini terkendala oleh cuaca lagi hujan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.